Hi everyone, here's me again Anis. Welcome back to my channel. Kali ini ada konten yang menarik banget yang buat aku pribadi jadi semangat banget untuk filming ini, karena aku pikir semua orang akan mengalami hal yang sama kayak aku. Kalau misalkan kamu adalah seorang wanita yang pemakai lipstick setiap hari, aku tahu banget struggle-nya adalah atau masalahnya adalah bibir kamu tuh kayak jauh lebih bermasalah dibanding dulu sewaktu kamu tuh kayak setiap hari tuh gak pernah pakai lipstick, ya gak sih? Kayak gitu kan ya, aku juga ngerasain banget. Terus aku kayak aku pakai lip balm udah, aku pakai lip balm yang agak mahalan dikit juga udah, tapi kenapa ya bibirnya tuh tetap aja kering, tetap aja pecah-pecah, dan selalu apa ya, selalu gak enak banget gitu untuk di touch aja, kayak udah gak pengen karena sebermasalah itu. Aku jadi jadi kayak mikir produk apa sih sebenarnya yang bisa benar-benar bikin kesehatan bibir aku tuh pulih lagi gitu kan. Aku juga udah pakai scrub juga, pakai gulat sama madu kayak gitu. Cuma itu kayak lebih apa ya, lebih agak ribet gitu karena aku harus kayak DIY gitu kan, kayak ngambil dulu madunya, ngambil dulu gulanya, terus diracik dulu. Terus kemarin, aku ini jujur aja, aku kemarin ke Guardian, aku ngeliat store-nya Emina, jadi dia tuh ada dua produk gitu yang aku lihat baru, aku baru gitu ngeliatnya. Jadi ada produk yang namanya Lipmax. Lipmax itu kayak mirip banget sama Laneige yang lip sleeping masknya gitu, warnanya juga sama, warna pink gitu. Terus juga ada yang birunya si mask untuk sleeping mask untuk masker gitu kan, dan itu juga Laneige juga yang aku dulu punya yang warna biru gitu. Jadi aku tertarik banget karena perbedaan harganya itu sangat jauh sekali ya. Produk Laneige kita tahu harganya mahal, sedangkan produk Emina adalah produk lokal Indonesia yang mana harganya very very affordable gitu. Terus di sana tuh kayak ada testernya, aku kayak penasaran sama tester dari si lip masknya si Emina. Terus kayak udah dicoel-coel gitu sama orang banyak, terus kelihatannya teksturnya kayak nggak banget deh gitu kan, kayak ya apaan sih, ini pasti nggak enak banget di bibir, pasti kayak berat. Sampai ada BA dari si Emina, aku tanyain aja gitu kan karena aku penasaran, ini lip masknya berat nggak sih dipakainya gitu kan. Karena aku jujur aja kalau misalkan aku beli sesuatu, aku agak picky, aku pengen sesuatu yang emang aku pakai dan berguna di kulit aku, di tubuh aku gitu kan. Terus kata dia enggak, ini tuh enteng banget gitu. Aku sebenarnya dalam hati udah kayak underestimate duluan, ini bohong apa enggak sih gitu. Cuma karena packagingnya bener-bener mirip banget sama Laneige, lagi-lagi yaudah deh aku kayak coba aja dulu, karena di situ ada plusnya, plus thingnya adalah wanginya enak banget gitu. Jadi kayak oh oke deh, aku cobain aja dulu si sleeping lip masknya itu yang pink. Terus udah deh aku coba sampai rumah karena aku penasaran. Malamnya juga itu aku pakai lip tint Innisfree yang di hapusnya susah banget, setengah mati ngapusnya itu. Aku kayak karena saking susahnya aku males banget ngapus. Kira aku mutusin udah deh aku pakai lip masknya Emina aja dulu, bodo amat itu nggak dihapus gitu, apakah bisa dahsyat bisa ngapus si lip masknya Emina. Aku kayak penasaran, makanya aku cobain malam itu juga di bibir aku lip masknya, dan ternyata lip masknya teksturnya, formulanya aku suka banget. Aku merasa kayak oh oke, ini enak gitu, harganya murah tapi enak, dan formulanya enak banget di bibir, nggak kayak lengket kita kayak berasa berat gitu, nggak sama sekali. Dan aku kayak ketagihan, kayak kamu makan gula terus nyes gitu langsung di bibir tuh, kayak langsung nyes banget. Terus pas dipakainya malam-malamnya kan dipakai selama kita tidur kan, itu kayak nggak masalah banget, nggak ngerasa berat sama sekali, nggak ngerasa kayak ganggu tidur aku tuh nggak sama sekali. Makanya aku kayak suka banget, dan aku harus review ini di kalian. Aku udah pakai seminggu full ya, seminggu full lip masknya, dan aku bener-bener suka.
So jadi packagingnya kayak gini, warnanya pink, lucu banget. Emina tuh kayak gini, kecil. Ini tuh isinya 9 gram. Terus dia ini ingredientsnya bagus, dia mengandung shea butter, dia juga mengandung 7 natural oil juga. Terus juga dia bisa banget ngangkat sel-sel kulit mati kita. Jadi yang kayak misalkan pecah terus kayak kayak apa sih, kayak ada lapisan di luarnya itu, dia bisa cepat nyopotin gitu. Oke, okay, kayak gimana? Jadi dia tuh dapat spatulanya tuh. Ini tuh produknya kecil gini. Ada spatulanya, jadi lebih higienis gitu, ya. Terus ada expired date-nya. Ini poin penting juga di aku, karena biasanya kalau di box-nya aku nggak tahu tuh expired-nya kapan. Ini kan karena abisnya lama, akan lama banget karena kita pakai sedikit doang kan. Dan teksnya kayak gini nih. Tuh. Kayak gitu. Terus kita kayak perlu ambil sedikit aja untuk bibir kita, sekitar segini. Terus kamu harus lihat ya. Tuh, langsung kayak nyes, dingin gitu. Kayak makan glazed donut Jeko gitu loh. Nih aku lagi ada kayak bibir kering gitu. Nanti sama dia tuh dia bisa ngangkat semuanya. Jadi kayak gini tuh. Kelihatannya, ih kak itu kok kayak berat banget. Enggak, this is not heavy. Enggak sama sekali. Dipakai juga enak wanginya. Wanginya tuh kayak fresh banget wangi. Ada sweetnya juga wanginya. Terus memang agak strong gitu di bibir. Kayak gitu. Nah, terus juga poin pentingnya lagi adalah aku mau kasih tahu kalau misalkan si Lip Max ini sampai kamu bangun pagi tuh dia akan kayak gini. Jadi kayak bener-bener nge-cover, nge-moisture bibir kamu semalaman, enggak kayak cuma langsung hilang gitu, enggak. Dia langsung dia begini terus gitu bentukannya sampai bangun pagi kamu. Nanti kalau misalkan kamu udah bangun pagi, kayak kamu harus butuh kayak kapas gitu terus kamu lap. Nah, nanti sel-sel kulit matinya kayak misalkan kayak ada kayak kulit-kulit gitu yang pecah-pecahnya itu bisa keangkat. Ini kayak baru sebentar. Tuh, kayak gitu. Udah lembut, lembab banget, enak banget. Aku mau kasih tahu juga kalau misalkan si Lip Max-nya Emina ini nggak bikin bibir kamu jadi kayak warnanya pink gitu, enggak. Dia nggak ngasih warna apapun, kayak ya udah, dia cuma bikin bibir kamu tuh sehat aja, lembab gitu, dan sel-sel kulit matinya bisa keangkat sama dia. Gitu aja. Jadi reviewnya itu yang aku rasain selama seminggu ini. Aku benar-benar suka banget dan aku masih pakai sampai detik ini. Jadi kalau kalian mau tahu cara gimana bibir kalian itu bisa lembab, bisa sehat, bisa enak dipakein lipstick apapun, kalian pakai lip care Lip Max-nya Emina setiap hari di malam hari ya. Jadi kalian besokannya pakai lipstick itu udah bagus aja gitu lipsticknya, nempelnya. Okay, thank you so much everyone for watching my video. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dan subscribe channel aku. See you next time. Bye.